Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada servisan Acer ya, dengan tipe P5123. Kerusakannya kedip-kedip ya, langsung blank hitam. Habis blank hitam terus, nah di sini tulisannya laptop kadang mati, layar kadang kedip-kedip ya. Jadi posisi sekarang blank ya. Nah ini masuk. Nah seperti itu penyakitnya ya. Oke, langsung saja saya lakukan pembongkaran. Bautnya sudah pada hilang ya. Ini hilang, sini hilang. Oke teman-teman, laptop sudah saya bongkar dan selanjutnya kita ukur area LCD power switch ya. Dan di sini terdapat IC ya di area LCD power switch, yaitu memakai IC atau MOSFET ya. Dia memakai 5731. Salah. 523A. Ini
adalah IC untuk LCD power switch. Yang ini ya. Kita ukur memakai media buzzer. IC aman ya. IC aman. Selanjutnya kita ukur yang R27 D2 Q5 Q4 ya. Nah, di sini harus ada tegangan 3 volt ya. Sementara kita ukur pakai media buzzer. Setelah saya lakukan pengukuran di Q5 itu normal ya, Q5 normal, Q4 normal, jadi saya curiga di D2 ya. Di D2 ini saya curiga ini apakah 3 polnya tidak nyambung di sini, apakah nyambung tapi setelah panas dia blank. Oke, coba kita pasang adaptor ya. Kita lakukan speed. Kita cari tegangan 3 ya, 3 volt. Hadir ya. Normal. Normal, yaitu ini terdapat pada Q5 ya, tiganya hadir. Kita ukur Q4, 3 pol hadir ya. Terus kita lari ke 19 ke layar output ya, atau pin 19. Kita cari 19. Ya, ini ya, 18,8. Itu terhitung 19. Di sini normal. Terakhir kita ukur D2 ya.
Ya, tiganya tidak keluar di sini. Di D2 ya. Oke. Dan D2 ini yang masalah. Ini teman-teman bisa lakukan penjemperan ya. Kalau memang IC-nya tidak ada, tapi seharusnya biar lebih bagus dilakukan penggantian pada D2 ya. Jumper bisa, tapi takutnya tidak lama dipakai langsung blank lagi. Oke, saya akan lakukan penggantian pada D2 ya. Kita ganti. Jadi yang di D2 ini kadang bisa hadir 3 pol, kadang hilang, kemudian gitu ya. Soalnya waktu kita tes pertama kali tadi sempat tampil, habis itu layarnya berkedip ya. Habis berkedip layar langsung blank, langsung gelap ya. Tapi posisi laptop hidup. Oke, kita ganti aja D2-nya. Thank you.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan tes. Kita tes dulu. Oke teman-teman, laptop sudah bisa ini ya, bisa tampil. Tapi kita harus tunggu agak ini ya, berapa detik. Apakah dia bisa tampil normal? Soalnya ini laptop tak lama tadi awal-awal kita tes ya, dia hidup sebentar langsung black screen ya, langsung blank. Nah seperti ini ya. Nah kedip ya, berarti belum solpet. Kedip. Kita ukur yang kita ganti tadi ya, 3 volt-nya apakah normal. Tiga volt hadir ya, normal.
coba kita langsung jumper ya. Ya, langsung mati, langsung gelap. Jadi kesimpulannya kita harus tetap ganti IC U1 ya untuk LCD power sheet ini yang bermasalah. Jadi saya akan cari pengganti ini dulu. Kalau kita tes posisi dingin, ini padnya normal ya, tapi setelah dia hidup berapa detik dia langsung blank hitam. Nah, di sini udah panas ya IC-nya. Oke, saya akan cari ini dulu penggantinya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke penggantian ya. Kita cek serinya. U1 ya. 523A. Oke. Kebetulan saya baru dapat nih gantinya. Ini ya. Lima 523A ya. Oke. Ini. Kita oke, kita lanjut ke pengukuran ya. Tadi di awal saya sudah lakukan penggantian pada D2 ya, karena awal 3 poltnya tidak bisa nyebrang ya. Setelah saya ganti bisa nyebrang, tapi kondisi layar masih kedip-kedip. Dan yang kedua ganti ini IC power switch yaitu U1 ya. Oke, setelah dingin kita langsung tes. Kita tes dulu
sweet ya. Kita ukur 3 pol. Ya, oke. 2,9 pol. Terhitung 3 pol ya. Oke, kita tunggu agak berapa detik. Apakah masih berkedip? Tadi sebentar langsung berkedip ya, di sebelum penggantiannya. Sepertinya sudah oke ya. Oke, kita matikan, langsung kita rakit. Tes pakai Windows. Thank you.
Ya oke teman-teman, Windowsnya agak lambat. Yang penting laptop sudah tidak berkedip ya. Terus mati dari awal-awal ya. Berkedip langsung mati. Oke, laptopnya sudah aman dan sudah masuk Windows. Oke, sekian dulu video dari saya. Sekiranya bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.